Hai, selamat datang dan selamat menyaksikan video YouTube saya. Video YouTube yang akan mengupas tuntas tentang berbagai rumah properti yang dijual di Tangerang dan sekitarnya, yang tentunya ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Pastikan untuk like, share, dan komen mengenai video-video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru mengenai rumah-rumah yang lagi rame dicari, diminati di area Tangerang dan sekitarnya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita lagi ada di Cluster Martinez Summarecon Serpong. Cluster Martinez Summarecon Serpong yang ada di kawasan Simponia. Kawasan Simponia dikenal sebagai kawasan premium yang dilengkapi dengan danau yang cukup luas, yang tentunya tinggal di sekitar sini sangat memungkinkan untuk memiliki gaya hidup yang sehat karena udara yang segar, yang sejuk, yang sehat. Anda bisa nikmati di sekitar kawasan Simponia Summarecon Serpong. Nah, kebetulan sekali lagi ada satu rumah di dalam Cluster Martinez ini yang posisinya berada di hook atau ada di pojokan, ya, pojokan seperti ini. Jadi memiliki dua view yang ada di depan dan yang ada di samping seperti ini. Jadi menikmati hijaunya tanaman-tanaman, bunga-bunga yang ada di sekitar posisi hook. Seperti ini rumahnya, konsepnya minimalis modern dengan bukan jendela yang cukup besar-besar dan lebar. Di depannya ada carport dan ada taman. Seperti ini pintunya dan dilengkapi dengan CCTV yang tentunya akan menambah keamanan rumah bagi pemilik yang tinggal di sini. Kita masuk ke area dalamnya. Seperti apa dia? Seperti ini dia. Cakep sekali, minimalis modern ya. Sangat cocok sekali untuk keluarga muda, cocok sekali untuk kaum milenial. Jadi kalau menurut saya di sini kita bisa setting untuk interiornya. Di sebelah sini bisa ditaruh untuk TV, kemudian di tengahnya nanti ditaruh sofa. Nah, ini dia yang menarik, ada satu jendela yang menghadap ke taman sebelahnya. Ya, taman sebelumnya. Jadi di siang hari tidak perlu menyalakan lampu lagi karena pencahayaannya ke dalam rumah sangat maksimal. Ada area kitchen juga di sini. Ini bisa menjadi dapur bersih ya. Kemudian nanti di sini ditaruh untuk lemari-lemari piring seperti itu. Anda juga bisa mengatur, nanti di belakang sini masih ada area. Anda bisa manfaatkan area ini sebagai area taman atau sebagai area kolam ikan hias, atau mungkin dapur kotornya dipindah ke belakang juga bisa. Area nyuci juga bisa. Kita masih ada di lantai 1, ruang tamu. Di area sini dilengkapi dengan satu area gudang ya, yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan barang-barang. Kemudian ada satu kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini, sudah ada wastafel, ada kaca cermin, kemudian dengan satu kloset. Dengan klosetnya, kloset duduk. Sebelah sini ada showernya juga, jadi bisa mandi ya. Di lantai 1 bisa mandi. Dan buat yang memiliki orang tua ya, yang sudah lanjut usia, yang tentunya kalau naik ke lantai 2 itu akan sangat butuh effort sekali ya. Di lantai 1 nya dilengkapi dengan satu kamar yang memiliki jendela yang bisa dibuka juga. Jendelanya menghadap ke taman belakang. Dan ini area terbuka sampai ke atasnya, jadi udaranya itu bisa memiliki sirkulasi udara yang bagus, sehingga rumahnya juga akan terasa sejuk, terasa nyaman, segar, dan sehat ya. Apalagi saat-saat ini sudah new normal, banyak yang melakukan aktivitas di rumah. Jadi kerja dari rumah, work from home, itu sangat-sangat membutuhkan hunian yang mendukung kesehatan, kenyamanan, bukan hanya untuk tinggal tetapi juga untuk melakukan aktivitas kerja. Menuju ke lantai 2. Sebelumnya di sini ada satu jendela yang cukup lebar yang menghadap ke jalan depan dan ini bisa dibuka sehingga di pagi hari, sore hari udaranya bisa bergantian ya. Udara segar alami tentunya akan membuat hidup lebih berkualitas, lebih sehat, lebih segar tentunya. Sebelum kita lanjut ke lantai 2, kita berhenti di sini. Ini pojoknya lumayan tinggi dan dilengkapi juga kaca ya. Kacanya cukup lebar menghadap ke jalan.
Jadi ini sangat membantu sekali untuk pencahayaan yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi benar-benar konsep rumah ini bukan hanya minimalis modern, tetapi juga konsep rumah sehat, ya. Rumah sehat. Di sini ada satu kamar mandi di lantai 2 dengan kloset duduk. Kemudian ada shower, dilengkapi dengan cermin dan ada wastafelnya. Buat kaum milenial cocok sekali untuk memiliki rumah ini, tinggal di sini. Dan di sini ada satu kamar anak. Kamar anak seperti ini dia. Anda bisa manfaatkan sebagai kamar anak dengan jendela yang juga cukup lebar. Ini bisa dibuka, jendelanya adalah modelnya sliding, ya. Model sliding dan dia menghadap taman yang ada di belakang tadi, dan Anda bisa lihat view yang ada di area jendela ini. Seperti itu. Selain kamar mandi, kamar anak, ada kamar utama yang cukup lebar dan besar. Ini dia. Oh, lebar sekali ya. Menghadap ke jalan. Itu dia. Ini jendelanya yang satunya ini bisa dibuka ke arah luar, kemudian yang duanya ini. Ini jendela bisa sliding, ya, sliding. Kemudian ada juga jendela yang ada menghadap ke taman, ya, di bagian hooknya. Anda bisa manfaatkan area ini sebagai area lemari pakaian seperti ini. Kemudian area sini Anda manfaatkan sebagai area tempat tidur. Dan ditaruh beberapa ornamen seperti meja hias, meja belajar. Dan di sini Anda bisa taruh TV. TV, ya, jadi di malam hari, di pagi hari, selagi masih ada tempat tidur, bisa sambil menonton film-film acara-acara kesayangannya. Cluster Martinez. Cluster Martinez. Rumah ini tipe 2 lantai dengan luas tanahnya kurang lebih 70, karena posisinya hook, ya, jadi tanahnya irregular. Luas bangunannya 60 dengan 3 kamar tidur, 1 di bawah, 2 di atas, dan 2 kamar mandi. Tentunya untuk Anda yang pengantin baru, keluarga muda, yang baru memiliki satu anak, atau mungkin suami istri kemudian punya satu orang tua, ini bisa sangat bisa sekali untuk Anda manfaatkan sebagai pilihan tempat tinggal. Dijual dengan harga 1.475.000.000 saja. 1.475.000.000 saja, bisa dengan cara KPR ataupun cash, ya, seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang ada karena unitnya hanya ada satu. Sebelum keduluan orang lain, pastikan Anda terlebih dahulu memiliki unitnya, karena tipe unit seperti ini benar-benar laris manis, apalagi di Gading Serpong, ya. Jadi Serpong untuk rumah harga di bawah 2 miliar itu sangat limited. Sangat limited. Oke, demikian video kali ini. Semoga menginspirasi dan semoga semua yang menonton ini diberikan keberkahan, berkah yang melimpah-limpah untuk memiliki hunian pribadi. Thank you, see you.